Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-20, kali ini ada Beşiktaş melawan Fatih Karagümrük. Ya, di babak pertama kedua tim saling serang-menyerang, tetapi tidak ada satu gol pun tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Kılıçsoy berhasil membawa Beşiktaş unggul 1-0. Kılıçsoy berhasil melesakkan gol ke gawang Fatih Karagümrük pada menit ke-62. 3 menit berselang, yaitu tepatnya pada menit ke-65, Rasika berhasil menggandakan keunggulan Beşiktaş menjadi 2-0. Dan pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-90+2, Gedson Fernandes berhasil membawa pada menit ke-90+2, Beşiktaş berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Kali ini berkat gol dari Fernandes. Ya, skor 3-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Beşiktaş berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 35 poin. Dari 20 kali bertanding, 11 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali kalah. Sementara Fatih Karagümrük harus puas berada di peringkat ke-16 klasemen dengan perolehan 20 poin. Dari 20 kali bertanding, 5 kali menang, 5 kali seri, dan 10 kali kalah.